pelaku penggebugan petugas PLN. Belakangan terkuak bahwa kejadian dugaan penggebugan petugas PLN tersebut terjadi pada tanggal 2 Februari 2022 di wilayah kerja PLN, tepatnya di unit PLN Yogyakarta Unit Sedayu. Kronologi kejadian bermula saat petugas PLN mencabut meteran listrik yang sudah menunggak sejak Desember 2021. Setelah lewat dari tanggal pembayaran tagihan atau lewat tanggal 20, petugas PLN mendatangi rumah pelanggan yang berulang kali. Namun, pelanggan tetap enggan membayarnya. Lalu, warga yang menyaksikan kejadian itu ngambek dan langsung menggebuk petugas PLN. Atas kejadian tersebut, Polres Bantul telah berhasil menemukan pelaku pada hari Sabtu, 5 Februari 2022.